Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, calon Presiden RI Joko Widodo berikan pengarahan ini secara langsung kepada juru bicara TKN dan influencer. Kepada tim TKN, Jokowi kembali menegaskan untuk tidak bermain dengan politik kebohongan. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan secara langsung untuk tim kampanye nasional di Hotel Santika Botani Square Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Sejumlah sekjen dari Partai Koalisi Indonesia Kerja juga nampak hadir. Begitu juga beberapa juru bicara dari TKN. Pertemuan secara internal ini merupakan agenda rutin dari TKN. Pengarahan ini untuk menindaklanjuti rencana yang sudah ada sebelumnya kepada jubir dan influencer. Saya ingin memastikan jangan sampai jubir maupun influencer dari tim kita itu melakukan politik kebohongan. Saya sampaikan jangan. Saya ingin memastikan satu persatu. Hati-hati jangan. Itu aja. Dari Bogor, Jawa Barat, Riki Iskandar, Senjri Panggabean, iNews melaporkan.